kebanggaan dunia All England, hingga paling istimewa adalah emas Olimpiade 2020. Sekali lagi, terima kasih untuk seluruh pengorbanan dan perjuanganmu, dan terima kasih atas inspirasimu, wahai legenda. Dia pemerintah lama di pelatnas, 16 tahun hidup di pelatnas yang penuh perjuangan untuk tetap mempertahankan kondisi dan prestasinya. Tidak mudah. Maka pengalaman di pelatnas saya kira merupakan bagian dari pelajaran bagi atlet-atlet muda bulu tangkis Indonesia untuk bisa mengikuti jejak Lionel Messi.